situ-situ. Wah, jangan-jangan di dalam itu ada jimat. Bu, ada-ada aja nih. Tenang aja, Bu. Aladin gak punya jimat apa-apa kok. Udah, ayo sekali kita nih. Yuk. Tuan Bos bakal kalah nih, karena melindungi rumah kita. Aduh, iya nih, bisa bahaya. Kita kudu bantuin Tuan Bos. Ntar dia kalah lagi. Udah sana. Itu sih bolanya. Jangan-jangan ulahnya Bang Jin sama Bang Mus nih. Aladin harus ngomong sama Bang Jin dan Bang Mus nih. Aladin gak mau bermain dengan curang. Bu, teman-teman. Aladin mau ganti sepatu dulu ya. Jangan lama-lama loh. SP nih. Dikutuhin nih. Tadi Bang Jin sama Bang Mus ngejalin abu ya? Iya. Aladin mau main bersih ya. Jadi, Bang Mus sama Bang Jin gak boleh bantuin Aladin. Iya. Iya aja dah. Kebiasaan, Tuan Bos. Waduh, dia mau main bersih nih. Dasar kelewatan baju bocah. Dasar Aladin Bahlul. Tenanglah, tenang. Aladin, tenang aja. Kita berdua bakal bantuin kamu ngalahin si Abu. Biar kata musuhan, tapi kita nggak mau nambah musuh lagi kayak si Abu. Ya, betul. Ayo nek, kita go. Ali. Go. Nek. Apaan sih? Kok rasanya ada yang aneh sih? Kayaknya iya. Ada sesuatu yang berbau busuk di sini. Kayaknya ada kejahatan. Ayo, kamu pasti bisa. Aladin. Ini saatnya kita beraksi. Iya, betul. Kembali. Mulai ya. Iya. Jumri. Ai. Hoba. Lihat sinar tadi enggak? Asalnya dari mana tuh sinar? Dari sono. Berarti nabrak kita tadi. Ayo kita ke sana. Ayo, kita cek. Gila tuh si Aladin. Mukulnya kenapa kecek banget kayak kuli? Aladin menang lagi. Ya, Abu Gosok tidak bisa menemukan bola ikan utuh. Ada. Aduh, kenapa monyong-monyong kayak babi ngepet? Kayaknya ada yang enggak beres nih, Lahap. Kayaknya ada bau sesuatu nih, Lahap. Kayaknya ada yang datang. Bokong. Kenapa nih? Paham nih baunya. Ini dua jinnya si Aladin nyariin kita.
Tapi dia kan nggak bisa ngeliat kita. Bener-bener nggak lihat. Aja, dorong ah. Mustafa punya akal ya. Apaan tuh? Upgrade dulu dah otaknya. Corakan, ada. Lahap yang dicari tuh lahap sama nenek tuwir. Aladin, gue gak mau kalah deh. Terus, lu mau minta apa sama gue? Aladin minta Abu dan teman-teman makan bareng sama Aladin. Yes! Yes! Yuk! Bos, Aladin cuma minta begitu doang sih. Sebenarnya dianya yang baik atau otaknya sih bos yang dodol? Tahu nih, dodol. Ayolah, terpaksa. Yuk. Tumben nih. Dia mau sportif, mau ngalah. Ya mungkin dia udah sadar kali. Nenek. Gimana, enak kan? Iya, enak banget. Aduh, lahap. Minumannya. Minumannya diminum sama si Abu. Lahap, bagaimana nih? Nenek jangan bisa di sini dong, Nenek. Enak kali beri komen, ya. Kenapa, Bu? Bus, kenapa? Bus, kenapa lu, Bus? Kekenyangan ya? Bus, kenapa lu, Bus? Kok lu gede, Bus? Berdiri dulu. Buset. Waduh. Hah? Wow. Aduh. Lala. Mustafa. Lihat, no, si Abu. Luar binasa. Wih. Abu, kenapa, Bu? Mendingan kita cabut, laporan sama tuan bos. Abu! Lepasin. Abu. Teman-teman, kita kejar Abu yuk. Tapi tuan bos, si Abu kan jahil dan suka jahat sama tuan bos. Iya sih, Aladin tahu. Tapi Aladin ingat kata Pak Ustad, kalau orang berbuat jahat itu jangan kita lakukan jahat lagi, biarin aja, hanyalah Allah Azza wa Jalla yang membalasnya. Iya tuan bos, emang yang namanya tuan bos Aladin tuh ya, selain hatinya baik, hatinya juga mulia, lembut seperti kapas. Udah, kalau untuk permintaan tuan bos, bagiin tulungin dah tuh si Abu Gosok. Minta dia punya beda. Bagiin mereka dulu ya tuan bos. Lanjut. Aladin, ngapain kamu di sini? Ayo buruan kejar si Abu. Ya, udah yuk. Nenek, pingsannya ditunda aja, jangan di sini. Aduh, si Rendy benar-benar bahlul, kagak berguna. Aduh, percuma aja.